Itu saha bu teh? Oh, ibu teh nu ka itu? Oh, nya saya pisan. Alhamdulillah, Bapak. Wah, ada kokonya juga ya. Nih, kokonya. Buat ngeronda malam, kalau malam ya tong 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 begini. Tuh. Aqua. Tuh ini terbuat dari aqua ya. Sangat ngencring pisan ya. Tuh. Aqua. Ini terbuat dari aqua ya. Sangat kreatif banget bapaknya. Pisan kawe kayak dilebetkan. Mohon. Ini sobat jeniusnya. Gujet. Hatur nuhun. Mangga. Mangga, mangga, mangga. Ini anak-anak sampai ngikutin saya ya di belakang. Ayo, ponjong, kita cerita mang. Mana itu sekolah Abi mang? Mana sekolah Neng? TK mang, TK mang. Oh itu. Iya mang, mang ajaran mang Abi. Wah ada kelincinya ya di atas kolam ya, itu ya kelinci. Dan sangat unik ya belasan sini, sangat subur. Bang katawa karena YouTube bang. Sobat jenius, subscribe. Sobat jenius, sobat jenius. Ya luar biasa anak-anak di sini ya. Sangat kompak ya, ikutin dari tadi ya. Mantap lah. Dan kita akan lihat lebih jelas ya kelinci di sini ya. Ini kelincinya ya. Ya, kayaknya ini si jodoh ya. Dekat kayaknya nih kembar. Dan ini rumput makanannya ya. Dan di sebelahnya ini kenang ayam ya. Mana bogonya mana? Oh iya ternyata itu ada bogo ya. Kalau yang belum tahu bogo ya, bogo itu seperti lele ya bentuknya. Sudah terlihat, kita zoom sebentar ya. Tuh. Ada kumis. Oh itu bogo tuh ya. Tidak, yang ada kumis. Tuh, bogo ya itu. Lele yang ada kumisnya. Salam di alam yang menang kudu subscribe. Dan ini ada keterangannya ya. Ini lagi di benteng ya, supaya bagus ya kelihatannya ya. Kita kampung kampung naon? Mau makan cikaso? Nuhunnya? Ada neng di kota.
Wah, ini mah sangat tinggi pisan ya. Sangat berduri ya. Iya ya. Mama ya sudah mang. Mang udah nak mang foto. Ya nak. Mang udah tu mang. Foto mang. Mang ah mata iman dadam. Ah itu mang tu mang sih itu mang. Sana mete. Parel. Parel. Si parel bawel. Iya bos. Saya namanya teh. Bagus. Bagus, iya. Fahru. Fahru Roji. Iya, Kang. Saya, Bu. Mang. Nya saha eta? Eta Elsa. Elsa. Oh, cantiknya. Mang, suasana di Kampung Babakan Cikaso ya, sangat alami pedesaannya. Tete harus nuhunnya. Habis kedap lah pengker kadinya. Kayak uhi doi. Wah ya sangat alam ya di desaan di sini ya. Suasana di Kampung Babakan Cikaso ini sangat luar biasa ya desanya. Dan depannya itu jalan ya. Tuh ya. Ini mah sangat nanggrek bisa nyenseling rumahnya di atas. Wah. Mejo ngiring amang kadieu, Pak. Ngiring amang kadieu. Rupang kedapnya. Oh. Enggak iya. Pan aya grup abi mah ngagaduan grup iya di dieu. Grup naon? Grup Bajidor. Oh, Kusida Bajidor. Jadi musik Kusida Bajidor ya ini? Iya. Oh, ini ya. Ya semua pakai goong kenang. Iya, goong kenang. Banyak dalam ya? Heeh. Banyak masih banyak kekurangan alat. Oh, iya, Pak. Masih banyak kekurangannya. Mau dikeluarin banyak itu alat-alat. Oh, iya, banyak, Pak. Heeh. Usah. Gak usah lah ya. Ribet. Penting udah tahu aja ya Bapak kegiatannya seperti ini ya. Bajidor seperti ini ya, bagus apa ada kegiatan lah ya. Jadi tujuannya pengen memajukan seni, ya, seni budaya Sunda. Sunda gitu ya. Jadi campuran lah, campuran. Kosidah Bajidor itu ada Sundanya, ya. Ada kosidahnya, ya. Cuman menggali dari keturunan nenek moyang kita yang dulu kosidahnya, yang baru-baru sekarang, yang dulu-dulu digali lagi seperti penyanyinya yang udah ya 50 tahun ke atas gitu. Oh iya, itulah tujuan di sini saya. Dengan memajukan ya daerah sendiri. Iya, gitu. Kesenian Sunda ya. Iya. Bagus ya. Ya, ketahuan sama pemerintah, siapa tahu dibantu kekurangannya ya. Gitu. Amin, mudah-mudahan ya, Pak ya. Kalau bisa mah mestiin lagi latihan. Oh iya. Ya kalau kebetulan saya insya Allah saya dia lagi kalau ada kesempatan sini. Malam Sabtu. Malam Sabtu. Malam Sabtu di sini latihannya. Gitu. Tuh ya lihat ya. Alatnya baru satu ini, belum yang lain dikeluarin. Di dalam
Tapi di dalam ya barang alatnya ya. Sangat kumpit pokoknya di dalam. Punya laskarapnya, Pak? Oh, ini kolamnya ya. Iya. Punya kolam Bapak ya. Sangat sangat rapi ya. Dan bunganya sangat tertata rapi pokoknya. Iya. Tuh, kolamnya ada ikannya ya. Ada. Sepertinya ikan itu apa namanya? Kemas atau apa ya? Iya, bermacam-macam ikan ya. Dan suasananya pada sana sih sangat damai, subur ya. Nyaman lah. Nyaman ya di sana ya. Nyaman di kampung. Kampung ya, bersih. Bersih, dingin. Aduh. Jauh. Apa? Kemaksiatan. Alhamdulillah ya, dingin lah. Jauh dari apa istilahnya keramaian. Iya. Kalau buat istirahat, waduh, enak banget. Ya, mantap, pokoknya iya, Pak. Buat ketenangan. Buat nyepi kalau istilah Sunda. Iya, Pak. Sambil merokok, merakok gitu ya. Iya. Apa minum kopi hitam. Waduh. Iya. Pokoknya enakan pisan, Pak. Iya, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah suasananya sejuk. Adem, wah. Jadi suasana apa perkampungan teh masih ya, masih alami. Masih asli lah. Masih asli alami, alhamdulillah ya. Burung-burung masih banyak, cuman sekarang mah udah pada tidur. Tadi ramai pagi-pagi kuku banyak di sini. Banyak, Iya. Kalau pagi-pagi itu ya suara burung terdengar, masih alami. Iya. Kera juga suka ada sini dari atas ke bawah. Oh, jadi ya kera atau monyetnya suka turun ke bawah, ke sini ke rumah. Jadi masih asli. Jadi masih asli alami pedesaannya di sini. Asli pedesaan gitu. Meskipun banyak yang nembak, saya larang di sini. Oh iya. Hewan yang di sini, ada yang mau nembak kan Pak, nggak boleh di sini. Nanti hilang suasananya perkampungan saya. Iya. Saya kan di sini sebagai ya RT lah gitu ya. Iya. Jadi bisa istilahnya menjaga. Gitu. Jadi Bapak RT di sini. Iya. Kebetulan. Alhamdulillah. Iya. Selain Bapak nama siapa? Bapak Herman. Bapak Herman ya yang ada di kampung. Cigawir ya. Alhamdulillah bisa petepang. Bapak sama sadi dia teh. Ya sama istri we tiruan. Oh, istri wae, tiruan aya nya. Putra hiji. Namanya Bapak Samin teh. Hah? Namanya teh? Nami Pak Herman. Bapak Herman. Ketua RT di sini ya? Iya. Alhamdulillah. Terus bisa ketemu. Ketemulah ya. Siapa tahu ada milik. Bisa membantu. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa nya? Iya, itu. Terlaksana lah. Kelihatannya. Ya, gitu. Aqua. Tuh ini terbuat dari aqua ya. Sangat ngencring pisan ya. Tuh, aqua. Ini terbuat dari aqua ya. Sangat iya. Kreatif banget bapaknya. Banyak di dalam. Banyak dalam. Tuh. Bajidor ya. Bajidor. Sangat luar biasa ya. Kendang ada ya. Kolenang banyak di dalam. Kalau disebutnya apa ini Pak? Ini bajidor tuh. Oh, bajidor ini ya, yang disebut bajidor ininya. Terbuat dari kulit apa? Kulit sapi. Oh, dari terbuat dari kulit sapi. Sangat kentrung sekali. Mantul lah. Iya. Luar biasa ya kalau. Bisa sama gong kecil, gong besar. Kolenang. Gitu. Mantap ya. Tonton banyak. Iya, Mak. Sami-sami. Tenang pisan kawe ka dilebetkeun. Nuhun. Kulane sobat jenius nya. Ujet. Hatur nuhun, mangga. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nunggeli
Dan sepertinya ini rumah kosong ya di atas. Oh ternyata ada siapa pak? Jenawan pak. Oh. Di desa mau jalan. Mohon. Yang betetos sedih nyari osa ngobrol betes si bapak iya. Bapak RT mohon. Oh nyinseling pisan pak iya sebumi teh. Mohon. Aduh saya pisan. Ah iya weh saung pak ada kegaduh albi pak. Kayak sakit buktosna gitu. Kita nyari os kesenian di dia siapa tuh? Kok kadies nang minggu atau Sabtu mah? Insya Allah ya betul kadies. Di mana bapak? Ayo tiaran tercium kan nih? Tercium. Ya kesenian tak iya nu iya nanti. Oh iya. Mohon bapak Mang Rendy. Oh Mang Rendy. Mohon. Tercium sering. Anu iya kesenian teh. Jantan bapak Rendy mah bade kana calung, bade kana jaipong. Oh. Sadayana tiasa. Oh, tiasa. Jaipongan gitunya. Kana nanaon oge dangdutan gitu istilahna teh. Oh iya nak iya teh. Bisa. Kena dilasarikan pak kesenian teh. Mohon aduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nuju denger ieu tage tiap malam teh aya nu perudak nu belajar gitu. Tapi ka pungkur mah pernah ngiringan gitu. Alhamdulillah lestarikan nih gitu. Ya ku ayana aya di naon kesenian di lembur teh pan jantan nya haneuh mohon sae terus ngarempal deui nya kan kitu silaturahmi deui mohon ayeuna bagian urang mah ka di Cigawir oh Cigawir tongo wengi eta mah nya wengi nya wengi mohon Cigawir mohon eko abdi di beda lebet kana sosial media gitu kan Metara Rama. Bapak iya kene Cigawir oge. Cigawir kene. Nu mun sakieu kene ka ditu ka dieu we ngayeuna kitu. Oh, ka mana usur? Ngadamping ka mana we kitu. Ngadampingna teh. Heeh. Iya teh 1000 sakola teh ngadamping. Ngadamping. Kadeh. Biasa kieu we. Kana yeun celing pisan. Suasananya di kampung ini. Keninggalannya banyak? Mohon banget. Depan. Kebujang mengi bet pak senes toh yang nyadas dia magi motornya di tongo bet di Cimeo mohon ternyata balik dia nggak cuma nanggung bet ah tong hola gitu oh dirinya caket pasek des pengkeren pasek des bet caket ayah oh gitu ada pokan deh bet ada iya caket empat motor teh belakang sekolah. Mohon. Kena ya garduhnya di pinggir jalan dirinya. Mohon tanya sama dia kan ah bet nanggung gitu lah weh. Mohon. Sekalian yang beli muter gitu. Mohon. Aturannya apa nya? Mohon mangga mangga. Mohon. Kayak pilarian nak channel sobat jenius. Mohon. Alhamdulillah bapak. Mangga pak. Mangga. Oh ngaliput pedesaan. Itu usaha bu itu. Oh ibu itu ya. Dua kayak itu. Oh nya saya pisan. Jagungnya. Gak punya harta nuhun. Pemain motor terus di itu tonggo habis teh hari uang terus pengi ya enggak wah pedasannya sangat alami ya. Kambing, ini kambing.
Dan di depan saya ada sebuah gardu ya, buat tempat mikis ya. Wah, ada kokonya juga ya. Nih kokonya. Buat ngeronda malam, kalau malam ya tong-tong nampaknya ini. Suasana yang sangat indah sekali. Dan ke atasnya itu enggak ada lagi rumah ya sobat ya. Ke atasnya gunung ya.